I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah? No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking of. Hai, balik lagi sama aku Nadia. Dan ini udah kayak 1000 tahun lamanya aku gak bikin review makeup ataupun skincare di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku excited buat ngasih tahu kalian salah satu brand yang sebenarnya udah lama banget, cuman baru ada di Indonesia. Sebenarnya gak baru-baru banget sih, cuma ya tergolong baru lah di Indonesia. Aku udah nyobain produk ini selama 7 hari, 7 day challenge, dan aku mau cerita kalian gimana hasilnya dan kayak apa sih skincare-nya. So, stay tune terus. Nah, jadi produk yang baru aku cobain itu adalah The Nars. Nah, The Nars ini udah 10 tahunan di Malaysia dan dia terkenal di sana. Dia baru masuk Indonesia sekitar, satu tahunan. Melihat dari packagingnya, dia tuh beda sama packaging lainnya, karena yang ini tuh series yang ini yaitu dengan kemasan yang lebih elegan, jadi umumnya tuh kayak lebih premium dan lebih elegan luxurious gitu. Di sini aku dapat ada 3, yaitu whitening set, terus juga ada whitening bubble mask, dan juga ada flawless serum vitamin C. Nah, di dalam whitening set ini udah ada 3 produk juga, facial soap whitening, terus juga ada day cream whitening, ada night cream whitening, juga nanti dipakainya barengan sama si flawless serum vitamin C ini dan juga sama bubble mask. Nah, sebelum aku pakai dan aku review, aku mau ngasih tau dulu kalian kalau sebenarnya produk whitening itu bukan buat literally memutihkan, bukan. Bukan juga berarti kalau, kalau gak putih itu gak cantik. No, it's not. Karena sebenarnya produk whitening itu tujuannya untuk mencerahkan kulit kalian, jadi kesannya lebih bersih, lebih glowing, kayak gitu. Jadi bukan berarti gak putih itu gak cantik. Nah, ini aku juga udah dikasih cardnya gitu sama The Nars untuk ngasih tahu kapan aja pakai produknya. Dan juga ini ada morning routine dan ada night routine. Jadi kalian bisa tahu untuk morning tuh pakainya apa aja dan malam tuh kalian pakainya apa aja. Nah, karena sekarang aku juga mau make up, jadi aku akan kasih tahu kalian yang morning routine-nya. Nah, yang pertama ini aku pakai facial soap whiteningnya. Ini aku taruh di sini dan ini tinggal kalian basahin. Ini kalian tinggal basahin sabunnya, terus kalian gosok-gosok ke tangan kayak pakai sabun batang biasa aja. Wanginya tuh enak banget deh, kayak wangi apa ya, citrus, jeruk, lime gitu. Nanti sebelum cuci muka itu tangan kalian bersih, dan terus tinggal kalian gosok-gosok ini sampai berbusa. Kalian pakai deh kayak cuci muka biasa aja. Kali bilas pakai air. Nah, ini aku udah bilas facial washnya dan kalian bisa pakai 2 kali sehari, yaitu di pagi hari dan juga di malam hari. Nah, si facial wash ini dia tuh udah mengandung niacinamide, ada aloe veranya juga, dan ada kolagen, kurkuma, dan juga glycine soja seed extract. Setelah dipakai tuh rasanya kayak membersihkan banget, tapi dia nggak bikin ketarik atau bikin terlalu keset gitu sih. Memang gunanya buat ngangkat kotoran dan minyak di muka kalian. Next, selanjutnya ini aku mau pakai yang whitening bubble mask. Ini adalah saat paling menyenangkan dalam rangkaian skincare The Nars menurut aku. Ini kayak udah mau habis gitu deh, karena aku seneng banget pakai ini. Lucu gitu dia tuh. Kalau dipakai ini. Lihat ya sih, dia kayak langsung menghasilkan bubble gitu. Lucu banget. Hal lain yang aku suka, dia tuh gak perlu waktu lama, jadi kayak cuma 5 menit. Kalian bisa lihat sendiri tadi pas aku pakein, dia langsung udah berubah jadi bubble. Tuh di tangan aku ya langsung berubah jadi bubble juga. Dan kalian gak usah takut masker kalian bakal cracking, karena ini bubble. Sebelum menyenangkan. Nah, ini udah 5 menit dan bubble-nya udah gak nambah lagi. Dan kalian bisa bilas bubble-nya. Nah, ini aku udah cuci muka setelah pakai bubble mask, dan sekarang aku mau pakai si flawless serum with vitamin C. Dia juga botolnya pump, mirip sama yang tadi. Aku tinggal pakai dikit aja. Jangan lupa juga di bagian leher ya guys, kalian
tetap harus merawat gigit leher. Nah, setelah pakai serumnya, sekarang aku mau pakai yang keempat, itu ada day cream whitening. Kalau yang day cream whitening ini, dia warnanya tuh kuning coklat gitu, jadi lebih mirip sama BB cream, CC cream gitu warnanya. Sekarang kita mau pakai yang day cream. Jadi kita pakai setengah dulu, karena kalian harus lihat bedanya. Nah, ini dia yang tadi aku maksud. Whitening bukan berarti harus putih untuk cantik, tapi day cream whitening ini instan mencerahkan, cerah, lebih glowing, lebih mirip sama kayak brightening tone up cream, kan tetap warna asli kulit kalian, cuman dibuat jadi kesannya lebih cerah dan lebih glowing. Day cream whitening ini dia itu udah mengandung UV filter, ada glabra root extract, terus juga ada niacinamide, terus juga ada glycine soja seed extract seperti facial washnya, terus juga ada kolagen dan juga kurkuma domestica rhizoma. Nah, si niacinamide ini juga ada di night cream whiteningnya, dilengkapin juga sama poria kokos extract, terus ada genia rubens extract, ethyl absorbic acid, dan juga ada fragmentase extract. Kenapa sih niacinamide itu ada di semua produk rangkaian whitening seriesnya Denah? Karena niacinamide sendiri itu gunanya untuk mencerahkan kulit, juga sebagai anti-aging, dan juga dia mengurangi kemerahan pada kulit. Kalian bisa lihat yang ini merah-merah gitu loh, sementara ini yang udah aku pakein day cream itu merahnya berkurang dan lebih cerah. Untuk kolagen sendiri, itu juga gunanya biar kulit kalian tuh tetap kenyal, jadi nggak gampang penuaan dini, nggak gampang keriput. Nah, kalian pasti juga sempat dengar tadi ada glycine soja seed extract. Gunanya adalah mengurangi kemerahan pada kulit kalau kalian terpapar sinar matahari, bahkan kayak merah tomat rebus gitu. Nah, si glycine soja seed extract ini akan mengurangi efek kemerahan pada kulit kalian, meningkatkan regenerasi pada kulit. Tadaaa! Nah, jadi ini aku udah make up. Karena si whitening creamnya itu bentuknya udah mirip sama tone up cream atau BB cream, jadi aku gak pakai foundation lagi. Aku tinggal pakein concealer, terus juga blush on sedikit di bagian tulang pipi aku. Dan tadaaa! Selesai. Setelah 7 hari aku pakai produk The Nurse ini, setiap kali aku pakai aku selalu merasakan efek mencerahkannya. Dan kalau mau permanen, kalian harus pakai ini rutin, mungkin selama 1 bulan kalian udah bisa lihat hasilnya seperti apa. So, itu dia review whitening series dari The Nurse Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka videonya. Dan kalau mau tanya-tanya sama aku, kalian juga bisa langsung komen di bawah atau hit me up di Instagram aku @nadilvia. So, thank you guys for watching. I'll see you guys in next video. Dadah! No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues. Yeah, I wanna